Ini KM Aksar Saputra 09. Kita akan review fullnya ya teman-teman. Kembali lagi di channel Kuko dan HW, channelnya Kuko dan HW. Jangan lupa di subscribe guys, coba-coba aja ya guys. Apa janji? Thank you. Yo guys, kali ini teman-teman ada kapal KM Bersenang-Senang sama Aksar Saputra, KM Aksar Saputra 09 di sampingnya. Kali ini video review, nanti saya akan mereview kapal KM Aksar Saputra 09 ini teman-teman, karena memang saya belum pernah membuat review dari kapal Aksar Saputra ini. Untuk lengkapnya teman-teman ya, full review. Jadi bagi kalian yang ingin melihat kapal Aksar Saputra 09 ini yang bagaimana, tonton terus konten kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa kepelawan channelnya Kuko. Kita masuk ke dalam. Saya akan secara detail akan mereview itu. Di sini tampilan dari samping. Saya lagi ada di kapal sebelah. Ini KM Aksar Saputra 09. Kita akan review fullnya ya teman-teman. Nanti kita naik sebelah. Kita lewat dari mana teman-teman? Oh ada. Jalur di bawah juga belum. Mau mana tuh? Semoga bisa masuk lewat sebelah ya. Nah guys, untuk KM Aksar Saputranya ini ada di samping sebelah ini. Tapi guys, sulit sekali untuk lewat sebelah karena nih nggak ada tangganya guys. Waduh, ini mungkin belum bisa naik ya karena mungkin mereka lagi perbaikan atau bagaimana. Tapi kita coba tanya deh, kita minta izin sama orang kapal, semoga bisa diizinkan dan kita bisa review ya guys ya kapal KM Aksar Saputra 09 ini teman-teman. Tidak ada jalan untuk menyeberang. Ini dia guys, tampilan dari samping ya. Waduh, nggak bisa masuk nih teman-teman. Gimana kita mau review nih kapal Aksar Saputra 09 nih, nggak bisa masuk, nggak ada tangganya. Waduh, kita cari dulu orangnya, ABK ya, untuk kita agar supaya bisa masuk ke sebelah, karena saya sudah lama sekali ingin mereview kapal ini teman-teman, tapi apa daya belum siap masuk, belum bisa masuk ya. Kita cari dulu lah, kita periksa bagian belakang. Ini dia guys, tampilan Aksar Saputra 09. Saya mengambil video ini dari sebelah ya, KM Barcelona 1. Keluarnya seperti ini guys. Waduh, mana ini caranya yang bisa masuk ya. Penasaran sekali dengan kapal ini. Guys, saya berada di paling belakang ini dari Aksar Saputra. Wah, untuk dalam atasnya begini guys tampilannya ya. Sedangkan untuk bagian belakangnya begini. Itu loh. Makin penasaran saya untuk masuk. Untuk sekarang ya belum ada tangga teman-teman. Belum dikasih masuk berarti. Besok berangkat sih. Aduh. Suka mau lihat ke dalamnya tapi. Gimana guys ya? Guys, untuk dekuanya guys. Tengah mati memang guys. Aduh, gagal guys reviewnya. Gimana nih guys, kita lanjut review kah? Belum ada tangganya guys, masih perbaikan. Oh itu mereka lewat sebelah, bisa naik itu kayaknya. Coba deh kita tanya ya, semoga bisa. Teman-teman, tadi sudah tanya ke ABK nya boleh, tapi nggak ada tangganya, mesti lewat sini. Wah, kita harus nekat ini demi viewers. Oke ya guys ya, kita coba lewati ini, sangat berbahaya sekali guys. Hampir jatuh tadi guys loh naik di sini. Ini dari sini kita lompat ke sana guys. Aduh, demi konten, demi konten banyak yang minta review kapal Aksar Saputra 09 ya. Cuman teman-teman, aduh belum ada tangannya ini. Gimana ya kira-kira bisa sampai lewat sebelah ya Aksar Saputra. Pengen sekali loh buat konten review. Gimana guys, tangga belum ada ini. Coba deh guys, mau coba ya, mau naik ulang sini. Tadi yang terjatuh loh, kita coba naik guys. Ini dia KM Aksar Saputra. Waduh, nggak bisa masuk guys ke sebelah, nggak ada tangganya cow. Tadi sudah dicoba tapi hampir jatuh loh, sampai celana robek ini. Ini Aksar Saputra guys sampingnya. Waduh, gimana ya kita masuk ya untuk review. Kita coba lagi guys ya, kita coba lagi bisa masuk ya. Dari sana sih yang paling dekat guys, kita yang paling dekat. Coba masuk lah. Pengen sekali review KM Aksar Saputra 09 ini. Tapi ya beginilah keadaannya teman-teman.
belum ada tangga ya, setengah mati mau naik, kecuali kita lompat. Tapi lompat masuk di bawah ya. Tapi kita usahakan ya teman-teman. Guys, ini dia kayak Maksar Saputra. Yang sebelah kiri, kanan dia. Kiri. Kayak Maksar Saputra itu. Kita berencana mau review teman-teman. Mau review kayak Maksar Saputra 09. Cuman permasalahannya belum ada DP tangga ke sebelah. Tadi ada tanya Pak DP ABK, ABK bilang boleh. Kalau kau boleh dapat lewat silahkan boleh. Karena bisa tadi kita coba hampir jatuh loh. Tuhan, bahaya ini. Jadi teman-teman, di kesimpulan untuk video kali ini kita belum bisa review itu dah. Kita baru bisa review dari luarnya saja ya. Ini hari Jumat, dorong berangkat besok hari Sabtu. Kita hari Sabtu besok mau balik ulang. Kemungkinan tadi ABK bilang sebentar malam, sudah tangganya sudah di Kedermaga, tapi nanti besok juga satu kali siang kita balik. Jadi teman-teman, untuk video review lengkapnya kayak Maksar Saputra untuk bagian dalamnya, bahkan nanti kita usahakan sampai di kamar mesin, di kamar kemudi, nanti di video berikutnya teman-teman ya. Kita janji itu kita upload untuk kalian biar kalian lihat tuh kayak Maksar Saputra dari dalam bagaimana. Untuk sementara dari luar aja dulu teman-teman, itu mulai lihat ada tangga ke atas ya, dari depan. Cuma kapal ini yang ada tangga dari depan, Maksar Saputra. Itu ya guys ya. Terima kasih untuk ikut tapi perjuangan kali ini yang gagal teman-teman, tidak bisa review. Nanti juga kita janjikan video abis ini, setelah video ini, video berikutnya kita upload video review dari KM Aksar Saputra ini. Kita janji itu. Nah teman-teman, terima kasih untuk nonton, sudah setia. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Kepulauan Cina Kukawi.